Bulan lepas baru je Oppo announce Oppo Find X3 Pro dan sekarang ada lagi keluar model yang baru dan ianya bukanlah series yang terbaru kerana series ni dah pun dikeluarkan ataupun dilancarkan pada awal tahun hari tu. Dan smartphone yang saya maksudkan tu ialah Oppo Reno 5F. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, anda bersama saya Syafiq di DirectD Media. So, jom unbox. Okey, sebelum saya unbox, saya ceritakanlah sedikit apa yang ada pada kotak dia ni. Sekali pandang je dah boleh nampaklah yang ianya sama je macam Oppo Reno 5 series yang sebelum ni. Kotak dia warna hijau, ada nombor 5 besar dekat depan dia ni. Lepas tu dekat bawah dia ni ada tulis Oppo Reno 5F. Lepas tu dekat belah kanan dia ni ada tulis Oppo, dekat belah kiri dia ni pula ada tulis Oppo Reno 5F. Dekat bawah dia ni kosong. Lepas tu dekat bahagian atas dia ni ada tulis color dia dengan RAM ROM dia lah. Lepas tu kat belakang dia ni ada sedikit info lah pasal Oppo Reno 5F ni. So tanpa membuang masa lagi, jom kita unbox. Bismillah, buka dengan penuh hati-hati guys. Okay, buka je kotak ni, you guys akan nampak satu kotak hitam. Okay, kat dalam ni ada apa, kita tengok. Itu dia guys. Kat dalam ni ada dia punya SIM pin ejector. Okey, kemudian ada juga documentation. Documentation ni dia macam safety guide ataupun quick guide lah. Kalau you guys rajin, you guys boleh baca. Okey, kemudian ada juga jelly case. Ini dah cukup bagus lah sebab dah tak payah pening-pening nak cari casing kat mana. Dan ianya juga transparent. So, bila you guys pakai dekat smartphone tu, barulah nampak kecantikan smartphone you guys tu kan. Okey, kemudian kat bawah ni lagi ada apa? Kita tengok. Ada juga Oppo Reno 5F. Ini kita akan tengok sekejap lagi. Kita letak tepi dulu. Dan kat dalam ni ada apa lagi? Kita tengok. Ada USB Type-C kabel. Siap ada warna hijau dekat port dia tu. So, orang tahulah yang ini kabel Oppo kan? Okay, next. Ini dia. Surprisingly, Oppo bagi sekali dengan 3.5mm earphone. Which is nice lah. Dan last but not least, Oppo bagi sekali dengan 30W SuperVOOC Fast Charge Adapter. Dulu saya panggil adapter ni Super VOOC. Rupanya diorang panggil SuperVOOC je. Senang. Jadi itulah dia yang ada dalam Oppo Reno 5F ni. So, berbalik kepada Oppo Reno 5F kita. Tapi sebelum tu kita kemas-kemas dulu kat atas meja ni. Inilah dia. Kita buka dulu plastik dia dengan stiker dia. Seperti anda boleh lihat, inilah dia Oppo Reno 5F dan ini adalah warna fluid black. Nak tengok dengan lebih jelas. Ini dia. Nampak warna dia memang sangat nice. Okay, masa phone ni sampai, I was expecting the purple one lah sebab yang itu nampak macam lagi menarik. Tapi bila dapat tu yang hitam. Tapi pun okey jugalah sebab sesetengah orang pun dia tak suka yang warna fancy-fancy sangat kan. Okay, saya setting dulu phone ni. Okay, tengok pada bahagian design dia ni, especially part kamera belakang dia ni lah. Kalau you guys boleh tengok, design kamera belakang dia ni memang totally different dengan Oppo Reno 5 series yang sebelum ni. Tapi masih kekal dengan quad camera lah. Cuma bagi saya, design dia ni macam typical smartphone yang lain, nothing special. Dan bahagian kanan dia ni pula, kalau you guys boleh tengok, bahagian kanan dia ni ada power button dan bahagian kiri dia ni pula ada volume button dan juga SIM card slot. Okey, SIM card slot dia ni saya suka jenis yang macam ni sebab ianya boleh letak 2 SIM card dan juga 1 micro SD card. Dan bahagian bawah dia ni pula, bahagian bawah dia ni ada speaker, USB-C port, microphone dan juga 3.5mm audio jack. Ini memang seperti yang saya jangka lah. Okey, beralih kepada bahagian hadapan dia ni.
Skrin dia menggunakan 6.43 inch punch hole AMOLED display. Ha, anda boleh nampaklah dia punya kamera hadapan dia tu jenis punch hole yang terletak pada bahagian kiri atas. Saya personally lagi suka kamera dia yang terletak pada bahagian kiri ni lah berbanding bahagian tengah ataupun bahagian kanan. Sebab kalau tengok movie tu kan, YouTube ke movie ke, saya lagi selesa lah. Nak-nak pula Reno 5R ni dia menggunakan AMOLED. Memang lagi layan lah cerita dia. Dan battery consumption dia pun dapat dikurangkan juga sebab dia pakai AMOLED. Okay, kapasiti bateri yang Oppo bagi pada Oppo Reno 5F ni lebih banyak daripada Oppo Reno 5 dan kurang sedikit daripada Oppo Reno 5 Pro, iaitu sebesar 4310 mAh. Tak adalah jauh sangat beza dia, cuma power adapter dia tu lah tidak sehebat diorang ni. Sebab dia bagi 30W je. Namun 30W tu pun dah cukup laju lah bagi saya. Lepas seharian rakam video ke selfie ke kan, cas sekejap je dah pun penuh. Okey, bercakap pasal video, kalau anda seorang vlogger, anda boleh cuba dia punya dual view video tau. Boleh rakam guna kamera depan dan juga kamera belakang dalam masa yang sama. So kalau rekod tu, nampaklah korang punya muka dan juga apa scene yang korang nak tangkap tu lah. Barulah dua-dua tu ada kat dalam tu kan. Okay, alang-alang saya dah masuk bab kamera lah kan, saya nak cerita sikit lah pasal kamera dia ni. Okay, kamera dia ni, dia ada quad camera macam saya mention tadi, dengan 48 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro camera dan juga 2 megapixel depth sensor. Saya rasa ia guna modul yang sama, modul kamera yang sama macam Reno 5 series yang sebelum ni, kecuali dia punya main camera lah, yang lain tu macam sama je. Kalau anda seorang Oppo user, anda pun tahu kebolehan kamera Oppo ni macam mana kan. Kalau nak tahu lebih lagi pasal kamera Oppo ni, kenalah tunggu review kami nanti. Jadi itulah dia sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan mengenai Oppo Reno 5F ni. Jadi insyaAllah lah saya akan bagi tahu lebih lagi pada review yang seterusnya. Dengan harga dia berapa? Harga dia cuma harga dia hanya RM1199. Anda dah boleh start beli di Directly menggunakan link yang saya sediakan di bawah ataupun di atas. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Karim kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat berpuasa. Jangan jadi geng plastik hitam ya. Jadi itulah dia daripada saya. Stay safe and see you in the next video. Adios.